my channel. Saya Merlinda David. Hari ini saya punya vlog. Saya bawa kamu pergi office saya, atau pergi office saya. Kita pergi buat bulu mata. So hari ini saya buat lash extension sebab besok saya punya kawan kawin. So hari ini saya buat hari Jumat ini sebab kami rehat awal bah jam 11.30. So jam 11 begitu saya jalan soal 30 menit kira escape lebatukan. So nanti saya bawa kamu pergi sana. Nanti saya bawa kamu pergi mana tempat favorite buat last extension saya. Stay tune nah, nanti kamu tunggu. Bye. Saya tengah driving sekarang dead jam. Lampu merah. So ni hari saya punya makeup simple, foundation, powder. Tengok nampak lagi jerawat-jerawat. Tiada blusher. Tidak apa-apa, yang penting kening. Sebab saya punya jenis orang tidak kening. So sekarang tunggu lampu hijau. Saya mencuri-curi saya ini. Tidak apa. So rambut pun simple. Sebab nyari kan hujan sangat kuat. Tadi saya punya rambut saya ada cuci. Sekali saya apa tuh dari rumah saya mau pergi itu garage kan, karena hujan lagi si kijab tuh saya ikat rambut nanti malakat. Pas malakat kan pas tuh bau minyak, saya paling tidak suka lah tinggali. Bah hijau sudah. Oke, bye. Guys, saya baru sampai di parking. Saya lambat dalam 14 menit. Hai, betul lah, bukan selalu pun hari ini je. So saya baru sampai di parking, baru parking kereta, baru siap. So sekarang saya mau naik atas pergi office ya. Nih saya bawa office. So sekarang mau naik atas, tekan lift dulu. Tung. Saya lupa pakai jaket saya. Yes. Nah, lift saya ada cermin. Saya belum turn on apa-apa lagi sistem sebab saya malas buat kerja. So sekarang kerja. Tapi apa-apapun ada ban jarum. Inilah yang atas meja saya. Ban jarum, gam, tisu baby. Ini. Hai, saya balik lagi. Tadi saya terlalu banyak kerja mau buat. Bukan banyak. Saya langsung tidak buat kerja. Haha. So, sekarang saya mau pergi buat bulu mata saya. Saya mau pergi buat last extension saya jam 11 sudah. So, sekarang saya masih di parking, tunggu kereta saya panas-panas sekejap. Sekejap lagi saya bawa kamu pergi sana. Saya mau guna map. Saya lupa sudah mana tempat dia. Yang saya tahu dia ada di Lido Plaza. Nanti saya gambar kasih kamu. So, sekarang saya on the way pergi yang tempat lashes saya tuh. Saya guna GPS. Saya lupa sudah bah tempatnya di mana. Tapi memang famous lah. Nanti saya bagi kamu dia punya Insta. Dia punya Insta sama dia punya Facebook. Dia dua-dua pun ada. Ini second time so saya buat nih. Balik-balik juga saya bagi tahu kamu yang second time. Tapi sekarang saya on the way sudah pergi sana. Hihoi. Kamu tunggu-tunggu dulu lah sekejap. Dari baru jam 11 ini. Habis tadi saya bilang jam 11 saya mau keluar. Ini pun, nah, mendengar tuh. Guys, saya sampai sudah. Tadi saya driving, kamu tahu ada blok, buli-buli.
Terus saya minta pukul phone saya sebab saya guna GPS kan. Sebab saya tera tu phone holder, puli-puli ada blok. Depa. Saya punya appointment jam 12, tapi macam saya semangat pula sampai jam 11:30. Jadi macam mana tu ah? A few moments later. Wow, siap sudah. Saya punya bulu mata dan saya sedang apa proses dia, tapi memang sangat cantik. Saya suka datang sini sebab dia macam memang best lah, service bagus, friendly lagi. Sama dia pandai suggest apa yang ngam di mata kau semua. So, bulu mata saya. Cantik kan? Ini saya buat sexy eye. Dan saya ambil sekarang durang ada on promotion is Merdeka Sales. Durang saya punya ini RM99, ikut betul dia ini 140. Sama saya ambil yang natural, dia ada 3 jenis, natural, medium sama heavy. Tapi saya ambil natural sama ini harga dia RM99 sebab saya ada guna, saya ada tag durang di Facebook. Kotak 8 orang. Lepas tu kau bagi reason kenapa kau pilih Wendy.S Beauty Magician. Kenapa kau pilih dia? So kau bagilah reason kau. Saya punya reason ada dalam Facebook saya. Memang terbaik lah ni. Ini dulu sebelum ni saya pernah buat on Chinese New Year saya memang ada buat. Time tu saya buat yang natural saja, sangat natural, tidak ambil 6D ke apa di. Tapi tahan 3 bulan, biarpun dia tinggal sikit, tapi saya bagi tahu kamu, memang sangat tahan, sangat bagus diguna. Betul, saya tertipu kamu. That's why saya pandai balik-balik pergi tempat dia, sangat best. And next saya mau buat embroidery. Itu lagi, tadi kening saya lain kan, sekarang dia tolong lagi lukis kening saya, dia tolong lagi kasih bersih. Nia jadi dia yang kasih bersih semua. Dia tidak cas, saya pun terkejut. Dan satu lagi amazing. Amazingly, kamu tahu apa? Buli-buli tadi ada tiga orang ambil gambar. Lepas tu bos dia kasih bersih lagi kening, tolong lagi gambar. Tengok atas ha, tengok bawah, tengok saya. Gara-gara bulu mata saya sejak sebab saya mungkin bagi review yang terbaik kunun. Ataupun yang macam memang saya balik-balik sudah datang. So next saya mau buat embroidery tempat dia. Kening dia pun dia lukis memang best. So, apapun kalau kamu mau pergi, kamu boleh pergi di Lido Plaza tuh. Nama dia, nanti saya bagi dia punya Insta di bawah. Dia ada Facebook juga, dia ada dua, Insta sama Facebook. Tadi saya tag tuh di Facebook lah. So, apapun saya kena balik office sudah, jam 2 saya kena kerja. Lepas tuh jam 4 saya kena balik ke Ningau. Sebab so, besok ada kawan saya kawin. Hai, ya mesti kamu heran nih kan kenapa saya tidak kawan si Linda pergi buat dia punya eyelash. Connect eyelash. Okay, sebab saya ada exam. Dia punya appointment pun jam 12. Saya punya exam jam 9 sampai jam 12. Jadi itulah saya tidak dapat kawan si Linda. Jadi sorry saja kalau tertinggal lah punun saya. Okay, guys. So saya punya hari ini punya vlog sampai sini saja. Apa-apapun jangan lupa subscribe YouTube saya, Vero Linda David. Jangan lupa subscribe ataupun bagi komen di bawah dan tanda like.
Okay, jangan lupa thumb up. Kalau teh suka, kamu kasih down pun teh apalah dari kamu. Yang penting kau gembira. Saya tidak buat salah sama kamu. Okay? So next video nanti saya akan bawa kamu pergi ke Ningau. Bye.